terima kasih juga Anthony ya, karena Anthony juga kan umurnya Chris sama sama Chris udah kayak anakku juga, ya nggak. Jadi pokoknya ya tante sih maunya memang damai, nggak, kita nggak mau ribut di infotainment buat tontonan publik, nggak. Ya pokoknya komunikasi baik, baiklah pokoknya doain untuk media semua, seluruh masyarakat ya yang lihat kasus ini, semoga anak-anakku pada damai, Anthony, Chris jadi teman yang baik. Karena sama-sama artis, sama-sama public figure, itu aja sih doa buat tante ya, buat mereka berdua itu. Pokoknya mudah-mudahan dalam waktu dekat akan ada baik, kelancaran dalam damai ini gitu.